Ayo teman-teman semuanya yang sambil menunggu rekan yang lainnya silahkan dimainkan jemarinya untuk diketik kita berkenalan dari mana saja. Semoga menjadi ladang silaturahmi kita ke depan. Ini ada yang dari Boyolali. Ini adalah Mbak Fika Nanda Putri. Ada setelah kita di Jombang hadir Mas Irfan. Ada Mbak Sri Lestari Blora. Halo Mbak Sri. Ya Pak. Ada dari Mbak Silvia Dewi dari Tangerang. Ada Mbak Venia dari Padang. Mbak Santi dari Purworejo. Mbak Ledia dari Padang. Masya Allah, kita-kita yang di Jawa ini akrab sekali dengan nasi Padang. Luar biasa rasanya. Bang Jodi dari mana Bang Jodi? Saya dari Medan, Bang. Magetan? Dari Medan. Oh, dari Medan. Ini Mbak Nur Hakiki dari Kalimantan Timur. Oh, banget ya, Mas. Masya Allah. belum mulai kok. Ini ada Banjar Negara Kalau di Jawa Timur itu ada namanya Bojonegoro. Kalau ini pakai A Banjar Negara Ini Magelang hadir. Mbak Nur ini dari Makassar. Masya Allah, tabarakallah luar biasa ini. Dari mana-mana ini. Mbak Ica dari mana Mbak Ica? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Aris dan teman-teman semuanya. Saya dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Ini ada Demak Mbak Desi Tri Ada Lampung Mbak Indah. Ada Mbak Fitria dari Jambi. Mbak Vidiawati dari Gorontalo. Kalau kampung saya ini namanya juga Jambi, tapi bu, kampung ya, bukan kota ya, bukan bukan provinsi. Ada Mbak Fani dari Sumut, Sumatera Utara. Ini ada Mas Wahyu Nur Afkoni dari Malang, masya Allah. Oke, Demak. Oke, okay. Mbak Puput dari mana Mbak Puput? Puput Putriani. Iya Ada... Pak. Dari mana Mbak Puput? Dari Palembang. Dari Palembang. Mbak Vini Ponorogo Mbak Vini ya. Ada Maya Syahria Saleh dari Aceh, Nangro Aceh Darussalam, Masya Allah. Bu Ica atau Bang Jody bisa kita mulai? Siap, Mas. Boleh, Mas. Oke. Okay. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita cek dulu sudah 85. Yang sisanya kemana ini, Bang Jody? Mungkin masih ada kegiatan tadi kan? nanti mungkin mereka. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ketika saya salam dijawab semuanya ya. Semoga yang menjawab salam ini nanti sehat badannya, mudah urusannya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wabil khusus semuanya yang sudah berikhtiar administrasi, tim dan sekarang tinggal wawancara ini bisa diberikan kemudahan kelancaran dan menjadi bagian dari penerima beasiswa PPG Perjabatan gelombang 2 tahun 2023 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan, nikmat kemudahan urusan, dan utamanya nikmat iman dan Islam, dan nikmat atas kemudahan bagi kita. Nikmat bisa sekarang ini mengikuti kegiatan di malam yang penuh berkah dan barokah ini, ya teman-teman. Serta jangan lupa untuk teman-teman dipersiapkan dengan baik. Semoga kegiatan malam ini ada penambahan ilmu, penambahan kekuatan untuk teman-teman dalam menghadapi setiap tahapan wawancara dan teman-teman bisa lulus dengan maksimal dan menjadi bagian dari penerima beasiswa. Amin. Untuk teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Aris Setiawan. Bisa dipanggil dengan Kak Aris saja ya biar mudah. Jadi saya tinggalnya di dua kota, kadang di Nganjuk, kadang di Surabaya. Saya menjadi menjadi bagian dari TBL ini, Teaching Beginning. Sebelum kita mulai dan perkenalan, marilah sesuatu yang baik dan mulia itu kita awali dengan sebuah doa doa sebagai bentuk penghambaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ini manusia makhluk yang lemah, tempatnya salah, hilap, dan mungkin dosa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan satu tujuan utama. Semoga setiap tahapan nanti wawancara teman-teman benar-benar lisannya dimudahkan dalam menjawab pertanyaan. Apa yang kiranya menjadi penghambat mulai hari ini dan seterusnya penghambat tadi terurai sehingga teman-teman urusannya mudah, hajatnya dikabulkan dan cita-cita mulia menjadi menjadi pendidik profesional di masa mendatang dengan mengikuti pendidikan profesi guru ini bisa terkabulkan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Baik, teman-teman. Semoga doa yang diaminkan berbagai macam orang, dari berbagai macam daerah, mulai dari penjuru timur, barat, selatan ke utara, ini malam ini mengetuk pintu langit, sehingga apa yang kiranya nama-nama di sini itu merupakan nama-nama yang sudah tertulis di data-data komputer yang siap menjadi penerima beasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, teman-teman, sebelum mendengarkan materi yang sangat luar biasa, tolong teman-teman, saya minta waktunya satu menit saja untuk semuanya on cam, kita dokumentasi kegiatan ini. Jadi, silahkan bersiap satu menit saja untuk on cam, kita membuat sejarah baru. Dokumentasi kegiatan ini kita abadikan sehingga menjadi sumber sejarah yang kiranya nanti menjadi sebuah titik awal. Teman-teman berikhtiar dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya bahwasanya pada tahun ini jam ini saya sebagai hamba orang yang kiranya masih perlu berikhtiar malam ini meyakinkan diri untuk mengikuti sebuah pelatihan yang kiranya menjadi titik awal kemampuan saya untuk berkomunikasi yang mumpuni sehingga guru profesional mendatang dibekali dengan sebuah kemampuan yang bisa sangat bermanfaat. Silakan di on cam ya teman-teman. Di sesi dokumentasi, Mas Wahyu atau tim bisa disiapkan. Uh, baik, uh, terima kasih, Mas Haris. Uh, mohon izin, teman-teman, untuk silahkan on-cam, karena di sini saya akan mengambil sesi dokumentasi. Dan di sini nanti ada empat, uh, empat slide, jadi empat kali sesi foto buat teman-teman. Dan harap Semuanya bisa on cam ya. Ini masih ada Oh, masih banyak ternyata yang belum on cam. Fitria, Mbak oh, Rifki, Mas Rifki Hamza, Mbak Qurrotul, Mbak Citra Faur Tawari, Mbak Rifesri Adesni Saputri, Mbak Dwi, Mbak Andi sudah masuk sudah. Mas Muhammad Dai, Mbak Desi, Mbak Natasha, Mbak Nisa. Yuk. Kameranya dibuka sedikit aja, satu menit aja. Oke, uh, untuk slide pertama mungkin untuk uh, foto sesi pertama bisa pose posenya bebas atau gimana, Mas Aris? Oke, pose yang pertama adalah posenya gini atau gini, Jempol? atau gini atau gini, Atau gini. gini. Lihat pose bebas ya. Uh, saya mulai untuk foto yang oh, pertama. Ya. Uh, saya bisa untuk teman-teman kita foto satu dua tiga. Oke okay. untuk sesi foto yang pertama. Next foto yang sesi foto yang kedua. <tuh> Silakan buat teman-teman berpose lagi satu. Dua, tiga, oke, hai, hai, selanjutnya. hai, 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 di sini untuk hai, kameranya, teman-teman. teman, -teman. Oke, okay. untuk fase esensi foto yang ketiga, bisa satu, dua, tiga. Oke, okay. uh, yang terakhir. Hidungan ketiga bisa uh, mulai berpose satu, dua, tiga. Baik, uh, udah selesai. Mas Aris, saya kembalikan kepada Mas Aris. Jika baik. Ternyata, terima kasih. Terima kasih, Mas Bayu. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan untuk percaya diri menampilkan luar biasa sehingga bisa terdokumentasi dengan baik. Baik, teman-teman, sebelum materi ini dimulai, izin memperkenalkan kegiatan ini diinisiasi oleh tim TBL ya, Teaching Berlining. Kami dengan adalah mahasiswa PTG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Alhamdulillah wa kita sudah lulus dengan kemarin ya. Saat ini kita sedang juga berjuang seperti teman-teman mengikuti seleksi ASN P3K di daerah kami masing-masing. Kami telah dibersamai sejak awal kami kuliah di semester 1, tepatnya di bulan Juli tahun 2022. Kita merasa senasib seperjuangan, memiliki komitmen dan tujuan yang utama dan mulia untuk belajar bersama-sama dengan hasanah keilmuan yang berbeda-beda Daerah kami berbeda, budaya kami berbeda, tetapi kami disatukan dalam tujuan utama yang mulia, sehingga kami sampai sekarang masih bersama dengan baik. Terus mulai malam ini, sampai teman-teman wawancara, kita ini merupakan pribadi-pribadi yang terbuka, teman-teman. Jadi, bila mana ada keluh kesah, kegalauan, apa yang dirasakan terkait kemampuan dirinya udah nggak usah takut ada kami yang siap membantu, membersamai, membimbing sampai bisa dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Khusus dalam momentum ini, WA saya aktif 25 jam ya teman-teman. Ada pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi-konsultasi, baik itu via WA, voice note, dan sebagainya. Bisa WA saya atau teman-teman nanti sesuai dengan mentornya pesan saya jangan malas-malas berlatih. Berlatih itu bisa dengan di depan kaca, dengan mentornya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan nanti. Terus setiap materi yang disampaikan oleh pemateri nanti adalah materi yang kiranya teman-teman butuhkan karena sudah terbukti efektif, efisien, sudah ratusan, hampir 300 mahasiswa PPG, mereka gelombang 2 sampai gelombang 4, bersamai hasilnya sukses tuntas dan mereka saat ini juga ada yang sudah UKPPG juga. Jadi selamat kepada teman-teman hebat semuanya di sini syukur alhamdulillah teman-teman diberikan kemampuan kemudahan administrasinya lolos, substantifnya lolos. Sekarang tinggal tes yang terakhir, semoga teman-teman diberikan kesempatan. Seperti itu ya teman-teman mengenai TBL dan program-programnya bisa dilihat di YouTube, Instagram, dan sebagainya. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Bisa teman-teman literasi juga seperti itu. Mungkin dari situ perkenalan singkat tentang TBL. Berikutnya, marilah kita dengarkan. Siapkan perangkat terbaik, dengarkan dengan seksama. Nanti jika ada kegalauan, kebingungan, ada akan ada sesi tanya-jawab juga ada sesi tanya jawab nanti di room room teman-teman yang kiranya di grup-grup WA sesuai dengan mentornya seperti itu. Baik, berikutnya kita sambut dengan perasaan penuh gembira sukacita kepada Mbak Ica waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Ica, keluarkan suara menarikmu, biarkan kami mendengarkannya dengan penuh kegembiraan di malam hari ini silahkan Mbak Ica. Baik, saya terima dengan tangan terbuka dan dalam tempo yang cukup lama malam ini saya akan bersama rekan-rekan semuanya untuk memberikan beberapa teori yang dapat teman-teman implementasikan selama nanti teman-teman berjuang di medan pertempuran yaitu di medan wawancara gitu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, bentar. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, perkenalkan nama saya adalah uh, Ica, saya dari Kalimantan Barat, saya alumni PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Universitas Tanjungpura. Baik, tanpa berlama-lama dan membuang masa, langsung saja izin membagikan layar ya teman-teman sekalian. Baik, apakah sudah terlihat dengan baik rekan-rekan sekalian? Sudah, Kak. Oke, okay, baik. Nah, Sudah, siap. Sudah, kan? Nah, jadi teman-teman sama seperti agenda kita pada malam hari ini, semua agenda atau semua uh, masa atau lama berlangsungnya sebuah kegiatan itu selalu ditentukan oleh sesuatu yang disebut dengan efek halo. Nah, apa sih efek halo ini? Efek halo ini adalah segala sesuatu yang kita tampilkan pertama kali kepada asesor, dan itu haruslah dapat menggugah hati asesor. Seperti itu, nah, ini langsung saja ya, teman-teman. Ketika pada masa teman-teman nanti memasuki ruang uh, virtual bersama dengan asesor, asesor itu akan menanyakan kepada teman-teman uh, nama teman-teman, atau setidaknya asesor itu akan bertanya kepada teman-teman itu kabar dari teman-teman atau ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian. Nah, pada kondisi seperti itu, teman-teman bisa langsung memasukkan efek halo. Jadi, teman-teman dapat menampilkan atau mempersembahkan ekspresi, gestur, dan intonasi teman-teman yang terbaik dalam uh, menyambut sambutan dari asisten tersebut. Loh, gunanya apa ini efek halo? Gunanya agar selama nanti kegiatan wawancara selama satu jam atau 60 menit Uh, asesor itu tetap mendapatkan mood yang baik gitu teman-teman karena uh, asesor ini nanti satu orang asesor akan mewawancarai berapa mahasiswa yang saja tidak sedikit dan itu akan memberikan rasa lelah kepada mereka jadi dengan efek halo yang baik teman-teman akan berikan kesan teman-teman itu adalah orang yang ceria sehingga asesor pun akan membawa sifat ceria juga yang diberikan juga kepada rekan-rekan sekalian baik kemudian nah ini teman-teman selanjutnya ekspresi dan gestur selalu berhasil diimplementasikan dari uh, mulai wawancara yang kami alami ya teman-teman ya wawancara ketika pertama kali kami memasuki seleksi p PG sampai ketika kami lulus PG itu ada wawancara juga teman-teman dan ekspresi dan gestur ini selain efek halo adalah merupakan kunci keberhasilan teman-teman dalam menggayat hati asesor. Nah ekspresi itu seperti memberikan senyum yang membawa energi positif selama pelaksanaan wawancara. Jadi usahakan ketika kamera dibuka asesornya sudah lelah siang-siang lapar ngantuk ketika buka kamera dan terlihatlah wajah sumringah dari rekan-rekan semuanya bayangkan proses dari asesor dan bayangkan juga jika selama prosesnya itu atau ketika membuka kamera itu ditemukan teman-teman itu dalam keadaan yang tegang teman-teman itu dalam keadaan yang uh, wajahnya tidak berseri-seri maka vibe apa yang akan diperoleh oleh asesor seperti itu maka uh, ekspresi yang teman-teman tampilkan haruslah ekspresi yang membawa kesan positif membawa kesan ceria sehingga asesor pun selama proses wawancara akan uh, Terus mempertahankan vibe tersebut atau energi tersebut, kemudian gestur. Nah, gestur ini mencerminkan atau mewakili cerita teman-teman. Nah, oleh, uh, oleh sebab itu, gestur ini juga berkaitan erat dengan teman-teman ketika mengatur kamera. Jadi, teman-teman boleh diperhatikan di sini. Saya berikan contoh: ketika teman-teman melakukan wawancara, usahakan teman-teman itu uh, background terlihat seperti ini, karena nanti akan menerima background juga dari pihak PPG. Kemudian, teman-teman dapat menggerakkan tangan teman-teman itu secara bebas. Dan tidak terbatas, sehingga teman-teman dapat mengekspresikan perasaan teman-teman melalui gestur tangan. Loh, apa nih manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika teman-teman mampu mengekspresikan uh, materi yang teman-teman paparkan menggunakan gestur tangan, itu dapat menandakan bahwa teman-teman benar-benar menguasai materi itu. Yang pertama, dan yang kedua, uh, makna atau uh, pemaknaan di balik dibalik uh, materi yang teman-teman sampaikan itu mendapatkan kesan yang lebih kuat seperti itu. Nah kemudian ada gerakan bola mata. Gerakan bola mata ini yang paling sering miss teman-teman. Yang paling sering uh, kurang diperhatikan oleh para peserta wawancara. Jadi teman-teman ketika teman-teman itu melakukan wawancara, upayakan teman-teman itu memandang langsung ke kamera. Jadi titik hitam itu teman-teman berlatihlah untuk selalu memandangnya. Gimana nih miss? Eh gimana nih misalnya uh, saya? nggak bisa fokus, oke, okay, nggak masalah. itu sebabnya nanti kita dalam prosesnya akan belajar bagaimana cara agar rekan-rekan itu semuanya dapat konsisten fokus memandang di kamera seperti itu ya. Nah, kenapa apa yang terjadi ketika saya memandang ke atas atau saya memandang secara acak? Apa yang akan terjadi? Nah, itu teman-teman asesor itu akan langsung menangkap bahwa teman-teman itu tidak percaya diri, mencari ide atau teman-teman itu melakukan sesuatu yang mungkin saja itu ada uh, melanggar peraturan seperti itu teman-teman. Maka langkah baiknya jika teman-teman meluruskan pandangan ke arah kamera sehingga asesor itu mendapatkan kesan bahwa teman-teman itu sudah siap tempur. Nah, Kenapa seperti itu? Apa pentingnya? Nah, kita ini guru, teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah kuliah, teman-teman akan diletakkan untuk PPL di sebuah sekolah asing yang belum tentu teman-teman itu pernah mengunjungi sekolah tersebut. Atau ketika kita sudah menjadi guru profesional, kita akan mengajar di sekolah yang sebelumnya kita belum pernah menghadirinya. Maka ada jutaan pasang mata, ratusan pasang mata, puluhan pasang mata yang akan memandang kita. Jika di hadapan asesor yang hanya dua orang saja kita merasa gugup, bagaimana di depan peserta didik? Nah, itu juga menjadi poin yang sangat penting sehingga perlu diperhatikan oleh rekan-rekan Kan, sekalian baik, kita lanjut ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini juga kunci yang tidak kalah penting dibandingkan dengan kunci-kunci lain. Smiling voice, jadi smiling voice itu adalah tone suara hangat, suara ceria, suara membangun yang teman-teman berikan kepada asesor. Nah, teman-teman pasti bisa membedakan nih suara. Uh, orang yang sedang berorasi, suara orang yang berpuisi, dan suara orang yang sedang menyampaikan sesuatu itu tentu saja berbeda. Nah, suara yang paling nyaman itu ada namanya smiling voice. Kalau teman-teman tadi menyimak itu Pak Aris ketika membawakan uh, membawakan acara kita pada hari ini, nah itu adalah salah satu contoh smiling voice seperti itu. Jadi tone-nya tidak dibuat terlalu tinggi, dibuat cukup rendah di tenggorokan sehingga ketika mendengarkan suara kita itu tidak cempreng begitu ya teman-teman dan uh, asesor pun tak merasa nyaman berkomunikasi dengan kita selama 60 menit ke depan. Nah, ini teman-teman, ketika menjelaskan materi, saya paham dan saya pun uh, memaklumi jika teman-teman itu tidak mengingat dengan jelas dengan detail isi dari esai yang sudah teman-teman tulis atau teman-teman sudah mengingat isi dari esai namun teman-teman itu kesulitan ketika menyampaikannya kepada uh, asesor. Nah, itu sebabnya teman-teman dapat menggunakan teknik narasi deskriptif. Bagaimana itu? Jadi tekniknya adalah teman-teman menjelaskan secara umum sesuai dengan pertanyaan, baru diberikan rincian yang menjelaskan pertanyaan tersebut begitu. Loh, apa pentingnya? Nah, teman-teman, pentingnya adalah agar asesor langsung dapat menangkap poin dari pernyataan teman-teman barulah uh, asesor itu mengira-ngira-kira-kira poin pendukung dari pernyataan kita itu apa. Sebagai contoh, ketika muncul pertanyaan tentang uh, apa motivasi kamu menjadi seorang guru, maka langsung sebutkan motivasinya. Jangan diberikan latar belakang secara bertele-tele. Jangan diberikan konteks ya, teman-teman. Jadi langsung saja misalnya Motivasi saya menjadi seorang guru adalah karena saya ingin mengamalkan keyakinan dalam agama saya bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan manfaat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi, langsung saja, teman-teman, sampaikan di muka. Baru teman-teman rincikan, kenapa sih ide seperti itu, gagasan seperti itu, dan uh, inspirasi seperti itu menjadi langkah awal teman-teman untuk memilih profesi sebagai seorang guru. Begitu ya, teman-teman. Semoga saya tidak terlalu cepat. Jika terlalu cepat boleh saya dikulik-kulik sedikit, dicolek-colek agar saya dapat memperlambat intonasi saya. Baik selanjutnya, nah ini teman-teman pilihlah kosakata paling rendah hati. ini bukan hanya di uh, bukan hanya sudah dibuktikan ya teman-teman, tapi sudah sangat-sangat dibuktikan begitu bahwa kosakata yang meninggi ninggi itu tidak akan membawa teman-teman lolos dalam seleksi wawancara. nah contohnya nih teman-teman kemungkinan akan ditanya tentang studi kasus, akan ditanya tentang uh, Ketika di kelas, misalnya, ada peserta didik yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari teman-teman semuanya, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, saya menemukan beberapa dari rekan-rekan itu menggunakan termin atau menggunakan kata-kata nakal. Begitu saya paham, kata-kata tersebut memang sering sekali kita dengar, sering kita ucapkan juga, tetapi ternyata itu tidak tepat kosa kata seperti itu tuh judgmental, memberikan uh, pandangan, mengiring opini bahwa peserta didik itu adalah seseorang yang di luar batas-batas yang seharusnya dia berada begitu ya. Padahal ada kosa kata yang lebih halus. Di sini kita kedepankan empati kita. Coba teman-teman, jika teman-teman secara pribadi begitu ya, diberikan label nakal, tidakkah teman-teman merasa sedih? Saya pun merasa sedih. Oleh sebab itu, gunakan termin lain, gunakan kata-kata lain, misalnya peserta didik yang butuh perhatian lebih, seperti itu. Kalau ada peserta didik yang memang nggak nyambung-nyambung ketika diajari, gunakan termin peserta didik yang membutuhkan lebih banyak bimbingan dalam belajar, seperti itu. Karena di sini guru dituntut harus memunculkan rasa empati, memunculkan rasa welas asih, kasih sayang yang tinggi kepada Peserta didik yang notabene nya adalah anak orang lain gitu. Nah dengan keadaan seperti itu maka asesor dapat menilai, oh jika nanti teman teman ditempatkan di satu sekolah dan sekolah tersebut memiliki record peserta didik yang mungkin saja uh, cukup sulit ya untuk uh, diarahkan begitu. Teman teman tak memiliki sabar yang tinggi tetap memiliki rasa kasih sayang yang tinggi sehingga jiwa keguruan teman teman itu sudah sesuai dengan uh, semangat dari kurikulum merdeka seperti itu ya teman teman semua. Lanjut. Nah ini gunakan kata-kata ajaib ini. Kata-kata ini akan membantu teman-teman untuk uh, me menyambung komunikasi dengan asesor. Sebagai contoh, ketika asesor sudah memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua, jawab dengan terima kasih Pak atau Ibu atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab seperti itu. Semoga dapat ditarik, ya. Ditarik eh, simpulan dari sini bahwa kita tidak langsung ujuk-ujuk menjawab. Begitu juga ketika kita sudah selesai menjawab, teman-teman jadi tidak langsung ujuk-ujuk. Teman-teman diam karena terkadang asesor itu masih menunggu jawaban dari kita. Kalau kita langsung diam, ujung ujungnya ada gap, ada. Momen tidak menyenangkan di situ. Ada momen kebekuan di situ, sehingga jika teman-teman ingin mengalami nuansa wawancara seperti teman-teman itu mengobrol dengan ringan tapi berbobot, maka gunakan tanda-tanda atau markah. Jika ingin menjawab, katakan terima kasih, bapak dan ibu asesor. Mohon izin untuk menjawab jika sudah selesai. Katakan juga kepada Bapak dan Ibu asesor, sekian, Pak, atau demikian, Pak, sehingga asesor yang bersama kita itu paham bahwa sudah selesai, dan uh, asesor dipersilahkan untuk menggali lebih banyak informasi dari kita. Seperti itu, nah. Ini menarik, teman-teman, karena ketika nanti teman-teman sudah berada di ruang virtual, banyak atau mungkin saja, ya, mungkin saja cukup banyak, begitu. Karena saya mengalami sendiri kendala teknis, yaitu hujan deras, sehingga saya tidak dapat mendengar perkataan dari asesor. Maka, gunakan kata "maaf". Salah satu kata ajaib ini ya. Misalnya, mohon maaf Bapak saya tidak dapat mendengar pertanyaan Bapak dengan baik, mohon diulangi atau teman-teman bisa mengatakan, "Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya suara Bapak dan Ibu tidak terdengar dengan baik, dapatkah Bapak mengulangi pertanyaan yang tadi?" Nah, seperti itu. Jadi gunakan termin sesopan mungkin, sebaik mungkin, sehingga asesor yang sudah lelah, yang sudah menemui sangat banyak peserta wawancara itu, moodnya kembali terbangun. Nah, teman-teman pasti tahu sendiri apa yang terjadi jika kita berbicara dengan seseorang dan dia senang dengan kita. Maka vibe-nya akan positif, penilainya akan positif. Dan dalam kondisi seperti itu, positif sampai dengan lulus, begitu ya teman-teman. Nah, ini juga sama pentingnya karena ini benar-benar terjadi dialami oleh peserta wawancara yaitu berdebat dengan asesor. Teman-teman, saya paham bahwa teman-teman itu memiliki pengetahuan yang tidak kalah kok dengan yang lainnya, memiliki pengalaman yang luar biasa, memiliki pengetahuan teoris yang luar biasa juga. Tetapi teman-teman di sini tolong jangan berdebat dengan asesor seperti yang tadi sudah disampaikan di muka bahwa seharusnya teman-teman itu lebih uh, lebih rendah hati begitu dalam menghadapi situasi situasi. Nah, jika ada selisih paham, upayakan menunjukkan sikap terbuka dengan menerimanya menjadi pelajaran. Misalnya, baik Pak, ini ada informasi baru yang sebelumnya belum saya miliki. Jika saya diterima menjadi mahasiswa PPG, maka saya akan mengimplementasikannya di kelas pada saat PPL kelak. Nah, biasanya ini ya teman-teman ya, pengalaman yang lalu itu adalah perdebatan terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi ada peserta wawancara itu yang pengetahuan yang sudah banyak, tapi mungkin ada informasi-informasi yang gap atau adanya kurang nyambung gitu ya antara pernyata, pertanyaan asesor dengan penangkapan dari peserta sehingga terjadilah debat. Nah, keadaan tersebut memberikan kesan kepada asesor bahwa kita itu adalah orang yang ganas, kita itu adalah orang yang susah diberitahu. Nah, mau bagaimana jika gurunya saja susah diberitahu? Bagaimana guru akan beritahu muridnya? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Nah ya, teman-teman. Teman-teman harus menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman, bukan mengarang, bukan menghafal. Esai, nah, gimana ini maksudnya? Nah, teman-teman, ini kejadian juga ketika diberikan pertanyaan. Banyak dari peserta itu yang mungkin belum pernah mengalami situasi tersebut. Nah, kalau begitu, teman-teman, itu jangan mengarang-arang cerita demi mendapatkan nilai yang baik, begitu misalnya. Ketika teman-teman itu uh, diminta untuk melakukan sesuatu misalnya proyek, tapi proyek teman-teman itu tidak berhasil, jangan dikatakan berhasil, katakan saja kurang berhasil pada saat itu. Itu juga yang saya lakukan, ketika saya mencoba memberikan pendampingan kepada peserta didik, saya katakan tidak berhasil pendampingan saya. Saya katakan kolaborasi saya dengan guru lain tidak berhasil, tetapi dalam proses penceritaannya teman-teman, saya menekankan pentingnya pengalaman, pentingnya proses sehingga asesor pun mengikuti uh, maksud dari pembicaraan saya yaitu hanya terpusat pada proses terkait dengan hasil yang kurang maksimal yaitu adalah pengalaman pengalaman adalah guru terbaik bagi manusia dan posisinya saya masih manusia jadi saya katakan kepada asesor saya bahwa itu adalah pengalaman dan ke depannya saya akan memakai pengalaman berharga tersebut untuk menjadi lebih baik di sekolah tempatan saya begitu teman-teman. Nah, nanti untuk lebih detailnya teman-teman akan dibimbing oleh para mentor cara cara-cara agar teman-teman itu dapat menjawab pertanyaan asesor meskipun teman-teman itu belum memiliki pengalaman yang signifikan. Gitu. Jadi smooth aja, santai aja. Nah, kenapa nggak boleh menghafal esai? Karena guru tidak menghafal, teman-teman. Karena guru itu luwes dalam berkomunikasi, karena guru itu paham apa yang ingin disampaikan. Apalagi kalau pertanyaannya adalah pengalaman pribadi. Apa yang perlu dihafal? Kalau teman-teman menghafal, mungkin saja asesor itu akan mendapatkan kesan bahwa teman-teman itu sebenarnya sedang uh, mencontek begitu ya. Itu bukan pengalaman pribadi begitu, dia anggapnya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Kalau ditanya soal esai dan lupa jawabannya, nah tawarkan opsi menjawab dengan jawaban yang lain. Tapi tetap teman-teman harus diberikan pengantar tadi ya, agar sopan ya. Jadi, misalnya, mohon izin Pak, untuk menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan esai, tetapi jawaban saya ini merupakan pengalaman paling baru dan sangat relevan dengan pertanyaan Bapak. Seperti itu nah ini juga berlangsung eh ber, uh, berguna bagi teman-teman jika teman-teman itu diminta untuk menjawab uh, pengalaman tiga tahun terakhir mungkin saya nggak punya pengalaman itu jadi bagaimana caranya nah caranya gunakan kalimat ini teman-teman mohon izin menjawab dengan jawaban berbeda dengan esai tapi jawaban saya ini merupakan pengalaman paling baru begitu atau mohon izin pak untuk menjawab dengan pengalaman saya yang paling baru seperti itu nah kalau misalnya memang tidak ada pengalaman yang dekat dengan kita tiga tahun terakhir katakan seperti ini mohon maaf pak untuk pengalaman serupa di uh, tiga tahun terakhir tidak ada tetapi pak saya memiliki pengalaman yang sangat signifikan itu mengubah hidup saya itu terjadi beberapa tahun yang lalu nah begitu jadi kuncinya adalah cara teman-teman menyampaikan ide dari teman-teman semuanya begitu teman-teman dan jangan khawatir karena saya sudah melalui prosesnya kemarin juga saya sudah mengatakan hal yang seperti itu dan ternyata lulus, maka keadaan seperti itu tentu saja keadaan yang dapat dimaklumi oleh asesor karena terkadang pun kita dalam ruang virtual itu ada lupa-lupanya gitu ya meskipun ada pengalaman tiga tahun mungkin saja ketika ditanyakan kita tidak ingat nah makanya asesor pun memberikan maaf jika kita memberikan uh, pengantar yang tepat begitu teman-teman kita menggunakan gestur yang tepat menggunakan ekspresi yang tepat dan ini akan teman-teman pelajari nanti. Baik. Ini ya, rentang masa pengalaman memang teman-teman itu disarankan menggunakan pengalaman tiga tahun terakhir, teman-teman. Jadi, monggo mulai menggali-gali pengalaman tiga tahun terakhir yang kira-kira relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita latihkan pada saat di kelas, begitu. Nah, ini dia. Kalau nggak ada pengalamannya, tadi seperti sudah saya katakan ya teman-teman ya, teman-teman dapat menggunakan termin pengantar dan menggiring asesor untuk menyetujui bahwa teman-teman menggunakan pengalaman beberapa tahun terakhir gitu. Jadi nyaman sama nyaman aja. Asesor paham, teman-teman juga merasa nyaman. Begitu ya. Dan selanjutnya adalah teman-teman Uh, asesor itu selalu objektif, jadi tidak pernah subjektif. Begitu juga dengan teman-teman, ketika diminta untuk memberikan jawaban terhadap suatu kasus, jadi upayakan itu objektif. Jangan ke aku-akuan. Tapi ketika memutuskan sesuatu, misalnya mengatakan bahwa peserta didik itu membutuhkan lebih banyak perhatian, membutuhkan lebih banyak bimbingan dalam belajar, harus objektif. Tidak boleh subjektif ya teman-teman ya, karena asesor pun menilai kita secara objektif gitu lanjut, nah teman-teman ini kita sudah masuk ke pembahasan terakhir jadi teman-teman boleh nih mulai sekarang teman-teman uh, tulis pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan teman-teman tanyakan, nanti kami secara kolektif akan mencoba menjawab jika saya tidak bisa, saya akan dibantu oleh teman-teman TBL yang lain, tapi semoga saya bisa menjawabnya dan sekarang kita sudah masuk pada bab 10 kompetensi yang akan teman-teman uh, di gitu, yang teman-teman nanti akan dinilai gitu ya asesor akan menilai teman-teman berdasarkan 10 kompetensi ini. Dan ini harus muncul selama teman-teman melakukan wawancara. Diketahui dari mana nih kompetensi ini? Dari cara teman-teman menjawab, teman-teman. Dari cara teman-teman menjawab dan juga dari cara teman-teman mengambil sikap terhadap situasi tertentu. Mari kita lihat. Baik, ini teman-teman nih. Building positive working relationship. Jadi teman-teman itu nanti akan diberikan pertanyaan yang di situ teman-teman itu harus menjawab situasi di mana teman-teman itu membangun komunikasi dengan orang lain. Dan hasilnya komunikasi itu haruslah hasil yang positif bukan hasilnya bagus ya, tapi lebih ke hasil yang positif. Apa pentingnya memangnya? Iya, karena guru yang pandai berkomunikasi adalah guru yang pandai berkolaborasi. Guru yang pandai berkolaborasi adalah guru yang akan membawa kemajuan bagi pendidikan berdasarkan dengan kurikulum merdeka. Kita kolaboratif ya teman-teman ya untuk kurikulum merdeka, maka munculkanlah ini sikap positif dalam bekerja sama. Kemudian yang kedua, teman-teman ada coaching. Nah, sekarang dalam menyelesaikan permasalahan itu kita tidak serta-merta langsung mengambil tindakan, tidak. Jadi ada jurus ampuh yang namanya coaching di sini. Teman-teman harus memunculkan sifat coaching ini, yaitu sifat memberikan arahan kepada Peserta didik atau rekan kerja untuk menemukan permasalahan dan juga menyelesaikannya secara mandiri. Kita tidak memberikan ikan, teman-teman. Kita memberikan panci. Nah, harapannya, teman-teman itu muncul nih sifat coachingnya, sehingga nanti ketika teman-teman sudah mengajar, sudah menerima beasiswa dari pemerintah, teman-teman itu lebih uh, menjadi guru yang memang memiliki qualified atau... Uh, Kompetensi yang dibutuhkan oleh negara, begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian nih, compelling communication, yaitu teman-teman mampu menyampaikan komunikasi dengan jelas, dengan baik, dengan ringkas sesuai dengan kebutuhan teman-teman, karena. Guru itu kuncinya komunikasi. Sehebat apapun seorang guru itu berhasil membuat rencana ajar tanpa adanya kemampuan komunikasi yang baik kepada peserta didik, ya tidak akan berhasil diimplementasikan. Tanpa adanya komunikasi yang baik dari guru kepada sesama guru, ya kolaborasi tidak akan terjadi. Maka tunjukkan teman-teman bahwa teman-teman itu dapat menyampaikan komunikasi dengan jelas dan ringkas sehingga tidak membingungkan. Caranya bagaimana? Salah satu tipsnya adalah dengan menggunakan tadi itu, yaitu naratif deduktif, ya teman-teman. Ya, semoga tidak lupa. Baik, lanjut continuous learning. Iya, guru itu adalah pembelajar yang sangat baik berbeda dengan uh, profesi lain ya teman-teman ya guru itu harus selalu belajar. Guru itu adalah gurunya belajar bukan gurunya peserta didik saja. Dari peserta didik kita belajar, dari lingkungan kita belajar, dari dinamika pendidikan pun kita belajar. Nah oleh sebab itu teman-teman harus munculkan nih kemampuan teman-teman dalam belajar, dalam mengembangkan diri, dalam mengembangkan orang lain begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu ketika jika ditanya misalnya kegiatan ini teman-teman apa nih uh, akhir akhir ini terus teman-teman bilang kayak nggak ada kegiatan bu saya hanya ibu rumah tangga biasa no bukan seperti itu teman-teman teman-teman memang ibu rumah tangga biasa teman-teman memang bapak rumah tangga biasa tapi itu tidak biasa teman-teman nanti teman-teman akan diajar untuk mengolah kata-kata sehingga profesi yang dianggap biasa itu ternyata tidak biasa ternyata luar biasa dan itu dapat membantu teman-teman untuk menjadi guru yang berkompetensi begitu ya teman-teman ya. Kemudian, ada decision making atau membuat keputusan. Iya, teman-teman harus mampu membuat keputusan. Teman-teman akan diberikan pertanyaan di mana teman-teman itu harus mengambil keputusan. Nah, yang akan dilihat ini adalah kemampuan teman-teman dalam menganalisis situasi, mengambil keputusan, dan mempertahankan relasi, ya, teman-teman, ya. Ini penting benar untuk kita sebagai guru. Kompetensi ini harus ada. Karena dinamika pendidikan sekarang naik dan turun karena dari kiri berombak tidak karu-karuan. Karena sekarang juga kita dituntut untuk berkolaborasi, kita dituntut untuk aktif dan kreatif. Kemampuan untuk membuat keputusan, kemampuan untuk mengambil keputusan dasarkan pada fakta secara objektif itu adalah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka dalam prosesnya teman-teman harus mampu memunculkan alasan teman-teman mengambil uh, keputusan tersebut, alasan teman-teman uh, tidak mengikuti arahan orang lain atau mengambil keputusan yang berbeda dengan orang lain, dan cara teman-teman mempertahankan relasi akan dilihat pada poin lima ini teman-teman, gitu ya baik nah ini ethnical maturity atau kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran teman-teman ketika kita nanti bekerja kita bukan hanya bekerja dengan orang-orang yang sewarna dengan kita kita bekerja dengan orang yang dengan berbagai warna dan mereka semua luar biasa teman-teman oke okay, baik sudah <laughs> dikode oleh pak aris siapa aris sebentar lagi nah kita semua luar biasa jadi nanti dalam proses wawancara teman-teman itu harus bisa memunculkan kepada uh, asesor bahwa teman-teman itu mampu mengambil keputusan, mampu bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Teman-teman itu bijaksana, teman-teman itu juga eh uh, tepat sasaran begitu ya teman-teman ya dalam bersikap. Nah ini adalah dua terakhir, eh empat terakhir ya teman-teman, maaf. Uh, ada managing work dan mission atau purpose. Saya persingkat saja, managing work itu dalam artian teman-teman itu mampu memanajemen waktu teman-teman. Teman-teman itu paham, memprioritaskan sesuatu berdasarkan dengan kriteria dan indikator tertentu. Jadi, bukan hanya berdasarkan deadline, ya, teman-teman, ada berdasarkan hal-hal lain juga, ya, dapat teman-teman jadikan pertimbangan untuk memanajemen waktu. Selanjutnya, purpose atau mission. Nah, jadi, teman-teman, ini uh, harus memunculkan sisi panggilan hidup sebagai pengajar dengan memberikan dampak positif yang luas teman-teman nanti e, bisa komunikasikan dengan tutornya maksudnya ini gimana pengajar memberikan dampak positif yang luas apakah harus seluas luasnya tidak tapi cukup memberikan dampak bagi orang di luar individu tersebut atau orang di luar teman-teman misalnya kepada tetangga kepada anak kepada e, peserta didik atau kalau bisa bahkan kepada lingkungan rt begitu ya teman-teman ya nah <tuh> ini dua terakhir yaitu resilience atau, ketahanan teman-teman nanti dalam dunia pendidikan itu banyak sekali dinamikanya, banyak ujiannya. Teman-teman juga nanti akan ditanya tentang seberapa kuat teman-teman berupaya, seberapa kuat teman-teman fokus, seberapa kuat teman-teman positif, sehingga teman-teman dapat mempertahankan profesi teman-teman sebagai guru, mempertahankan ide teman-teman, mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga teman-teman dapat berpegang teguh pada nilai-nilai sebagai seorang guru. Dan terakhir, teman-teman, ini valuing differences atau menghargai perbedaan, gitu teman-teman ya. Nah, Uh, karena kita bekerja sama dengan orang yang beragam, teman-teman, jadi teman-teman itu harus dapat menemukan semua kebaikan dari perbedaan. Jadi berhenti melihat perbedaan sebagai sebuah hambatan, kita harus melihat perbedaan itu sebagai sebuah warna yang dapat kita kolaborasikan, jadi kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, Mas Aris, terima kasih. Sekian dan saya kembalikan kepada Mas Aris sebagai MC Monggo. Masya Allah, tabarakallah luar biasa. Materi yang disampaikan cukup lengkap. Bagaimana teman-teman pusing atau tambah semangat untuk ikut latihan? Komen ya, apa yang dirasakan setelah Mbak Ica menjelaskan poin-poin tadi. Komen aja, apa yang dirasakan nanti akan ada treatment treatment khusus yang kiranya membuat kegalauan, kepusingan tadi itu bisa hilang. Jadi jangan lupa ya, karena kita ini presentasinya itu virtual, jadi gerak mata kita harus terfokus pada kamera, ngomongnya sambil senyum, bahagia, sementara hal-hal yang kiranya membuat teman-teman itu sedih, galau, gundah, gulana, dihilangkan dulu. Karena kita sedang mempresentasikan sesuatu yang kiranya kita akan dilihat. Terus tadi juga luar biasa. Jadi pergunakan bahasa-bahasa yang kiranya bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa untuk guru. Karena kalau filosofinya orang Jawa, guru itu digugulan, ditiru. Juga ada istilah ajine soko busono, ajinya diri sokolati apa yang menjadi kelihatan di luar itu bagaimana cara berpakaian kita juga harga diri atau ajinya diri itu dari lati dari dari lati itu dari lisan kita jadi kosa kata kosa kata yang kiranya tidak perlu atau kita rubah artinya anak nakal diganti dengan anak yang perlu bimbingan lebih anak yang memiliki perlu diperhatikan terus bagaimana misalnya dulu dosennya killer perlu diganti dengan dosen yang kiranya memiliki ketegasan atau dosennya cukup santai dosen dengan kelunakan kelunakan tertentu jadi nanti apa yang disampaikan Mbak Ica yang sebagian besar nanti itu akan juga dijelaskan dalam tataran praktek oleh para mentor-mentor kalian jangan khawatir karena nanti ada treatment-treatment khusus yang kiranya dalam waktu singkat teman-teman itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mumpuni dalam berkomunikasi sehingga para asesor nanti bisa terpukau dan menjadi salah satu poin yang bisa menentukan teman-teman ini layak menjadi bagian dari mahasiswa PPG Bacabatan Gelombang 2 tahun 2022. Baik, teman-teman. Kalau tadi teori, yuk sekarang kita praktek saatnya ini akan ada sebuah simulasi. Ada yang menjadi asesor rekaan, ada yang menjadi mahasiswa rekaan. Silahkan dalam mode peran ini dilihat. Dan saya tanya jawabnya nanti ada sendiri ya teman-teman, jangan khawatir. Akan ada Mas Jody sebagai asesor sama Mas Wahyu ya. Atau siapa nanti? Silahkan kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ais untuk waktunya. Hmm. Baik, teman-teman sebelumnya perkenalkan nama saya Jody Alexander. Saya juga merupakan bagian dari Teaching by Learning. Nah, saya juga merupakan bagian dari mentor untuk teman-teman nanti Oke, ini adalah bagian untuk rekaan simulasi pada saat wawancara nanti. saya akan berperan sebagai asesor dan Mas Wahyu sebagai kandidat penerima beasiswa. Oke, kita langsung saja ya. Mas Wahyu, saya ucapkan selamat kepada Mas Wahyu karena telah mencapai tahapan terakhir yaitu seleksi wawancara untuk menerima beasiswa BG Prajabatan tahun 2023. Sebelumnya, Mas Wahyu, kami sebagai asesor sudah memegang biodata dan juga esai yang Mas Wahyu tulis. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan kami sesuai dengan apa yang sudah Mas Wahyu tuliskan di dalam esai. Baik, sekarang langsung saja Mas Wahyu silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, <tuh> Bapak Asesor, Uh, izin memperkenalkan diri nama saya Wainur Aftoni saya berasal dari Kabupaten Malang dan saat ini uh, saya sudah uh, mengajar baik mengajar mata pelajaran di bidang saya ataupun mengajar uh, ekstrakurikuler nah di situ uh, kemudian saya mengikuti ppk jabatan ini dengan upaya dari dalam diri saya untuk terus meningkatkan untuk terus belajar kompetensi yang saya miliki dan untuk menggali terus kompetensi yang saya butuhkan untuk menjadi seorang guru. Demikian, Bapak Asesor. Eh, baik, eh, mohon maaf, Bapak Asesor, soalnya tidak terdengar. Baik, semuanya. Mas Wahyu... Untuk menjadi seorang guru yang profesional, yang pastinya sebelumnya Mas Wahyu pasti memiliki motivasi untuk mencapai hal tersebut. Maka silakan jelaskan apa yang memotivasi Mas Wahyu untuk menjadi seorang guru dan kenapa hal tersebut menjadi motivasi Anda. Silakan. Terima kasih. E, mohon izin untuk menjawab, Bapak Asesor. E, sesuatu yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru ini berasal dari kata-kata uh, atau jangan dari uh, salah satu guru saya, yang mana beliau uh, sempat memberikan saya jangan bahwa kalau misalkan ingin menjadi manusia, jadilah manusia yang, yang bermanfaat. Nah, dari situ saya terus meresapi kata-kata tersebut, dan kemudian uh, setelah saya kuliah di jurusan uh, pendidikan, kemudian setelah lulus saya juga mengajar dan saya merasa bahwa oh, inilah passion saya. Inilah passion yang menurut saya cocok dengan saya dan itu sesuai dengan apa yang diwajangkan oleh guru saya. Terlebih lagi di keluarga saya juga ada public, uh, seorang figur yaitu orang tua saya sendiri. Beliau juga seorang guru yang mana apa yang telah dilakukan beliau selama ini juga uh, menginspirasi saya sehingga saya memutuskan untuk uh, menjadi uh, seorang guru. Yang dalam tanda kutip tadi, saya ingin menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi, seperti itu, Bapak Asesor. Baik Mas Wahyu, mohon adakah tantangan atau hambatan yang Mas Wahyu hadapi ketika Mas Wahyu mencoba untuk mencapai motivasi itu? Uh, baik uh, terima kasih bapak asesor untuk uh, hambatan jelas ada yang mana hambatan ini uh, bisa dari saya sendiri atau bisa dari uh, li uh, apa namanya bisa dari relasi yang saya miliki sehingga ketika saya ketika saya baru lulus dari uh, S 1 saya itu saya cukup uh, kesusahan untuk uh, mencapai apa yang saya cita-citakan apa yang menjadi passion saya ini sehingga ketika lulus saya cuma mengajar ekstrakurikuler mengapa karena e, semasa kuliah mulai masa kuliah saya itu sudah mengajar ekstrakurikuler jadi mulai tahun 2016 2017 saya sudah mengajar ekstrakurikuler tepatnya itu adalah ekstrakurikuler e, palang merah remaja dan saya merasa cocok dalam hal tersebut saya merasa bahwa itulah passion saya dan kemudian saya Uh, berusaha untuk mengujakan itu sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki sebagai guru sejarah. Dan saya coba melamar beberapa sekolah, memasukkan lamaran di beberapa sekolah, dan Alhamdulillah ada salah satu sekolah swasta di Kecamatan Gondang Legi, tepatnya di Kabupaten Malang, yang mana di situ, juga, uh, kemudian uh, berkas saya diterima, terus kemudian lanjut ke tahap selanjutnya diwawancari, dan akhirnya saya bisa Diterima sebagai guru di sana, yang jelas dalam proses untuk merealisasikan apa yang saya inginkan, itu saya masih perlu banyaknya belajar, terutama tentang kurikulum baru yang ada saat ini. Jadi, saya berkeinginan untuk mengikuti PPG prajabatan ini, untuk mengembangkan diri saya, untuk terus uh, mengembangkan apa yang saya miliki, untuk terus mengembangkan uh, pengetahuan saya tentang dunia belajar dan mengajar, terutama sebagai seorang guru yang profesional agar saya bisa menularkan hal tersebut, menularkan hal positif tersebut kepada rekan-rekan yang lainnya, ataupun kepada peserta didik selanjutnya. Baik, seperti itu, Bapak Asesor. Baik. Oke, Mas Wahyu. Dari berbagai pengalaman yang sudah Mas Wahyu jalani, baik itu mengajar ekstrakurikuler mengembangkan siswa coba ceritakan satu saja pengalaman berkesan ketika Mas Wahyu mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari baik itu siswa ataupun rekan kerja Mas Wahyu ataupun anak-anak uh, di lingkungan sekitar Mas Wahyu silakan uh, baik uh, terima kasih Bapak asesor tepatnya di tahun 2021 itu ada sebuah uh, perlombaan yang mana perlombaan itu uh, merupakan olimpiade secara nasional yang berkaitan tentang uh, mata pelajaran sejarah Nah, pada waktu itu saya diberi amanat oleh kepala sekolah untuk memilih dua siswa yang akan diikutkan uh, dalam Olimpiade tersebut. Nah, di situ saya mencoba untuk menggali kompetensi-kompetensi uh, siswa mana saja, siswa yang mempunyai minat dalam sejarah, mana saja siswa yang memang dia tertarik dengan sejarah, dan akhirnya saya, uh, dari beberapa kali proses seleksi, saya menemukan dua siswa, dua siswi tersebut yang akhirnya. Saya pilih untuk mengikuti kegiatan uh, Olimpiade tersebut. Namun pada awalnya kedua siswi ini mereka merasa minder karena mereka uh, tidak terlalu yakin tentang dengan kemampuannya. Akhirnya saya uh, terus motivasi, saya bimbing secara komprehensif, uh, saya bimbing secara terus-menerus dan sampai hari H ketika pelaksanaan saya tetap kasih motivasi, saya dampingi, saya kasih semangat dan alhamdulillah ketika pengumuman tentang perlombaan tersebut, tentang olimpiade tersebut, mereka bisa mendapatkan medali perunggu. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya, yang mana saya bisa membagikan hal positif kepada peserta didik. Dan harapan saya, hal positif itu bisa ditularkan kepada teman-temannya yang lain, dan bisa menjadi motivasi buat siswa yang lain. Jadi seperti itu, Bapak. Baik. Lalu, tadi kan dampak dari Mas Bayu sendiri. Lalu bagaimana dampak dari siswa tadi? Apakah dia terus mengembangkan kemampuannya atau stop sampai di situ saja? Baik, eh, mohon izin menjawab Bapak asesor. Eh, Alhamdulillah untuk dampaknya cukup eh, berdampak terutama tidak hanya bagi siswa tersebut tetapi juga kepada, eh, bagi siswa yang lainnya yang mana siswa tersebut uh, mulai percaya diri dan setelah dia uh, terbukti bisa mendali, eh, meraih medali perunggu uh, di kesempatan-kesempatan uh, selanjutnya uh, si siswi ini tadi tidak perlu saya instruksi untuk mengikuti lomba dan bahkan uh, dia si siswi ini tadi peserta didik ini tadi mereka mencari informasi ter informasi secara mandiri terkait apakah ada lomba yang berkaitan tentang sejarah atau tidak dan itu juga menular kepada teman-teman yang lainnya ada juga teman lainnya yang juga ikut dalam perlombaan sejarah ada juga teman lainnya yang mengikuti perlombaan mungkin di bidang non bidang sejarah tapi uh, Atmosfer yang saya bentuk dan eh, kepada dua siswa ini ternyata bisa tertular kepada teman-teman yang lain. Jadi seperti itu, Bapak Siswa. Oke, okay, baik. Selanjutnya, Mas Wahyu. Sekarang ketika kita menjalankan profesi, baik itu menjadi seorang guru, pasti kita pernah diminta untuk melakukan hal yang menurut kita di luar dari etika, norma ataupun aturan yang berlaku. Coba ceritakan satu pengalaman Mas Wahyu ketika Mas Wahyu mengalami situasi tersebut. Silahkan, baik. Mohon izin, Bapak Asesor, untuk terkait kasus yang seperti ditanyakan oleh Bapak Asesor. Alhamdulillah, sampai sekarang saya belum pernah menemuinya di lingkungan tempat saya mengajar. Apakah saya boleh menceritakan hal lain di luar kegiatan saya mengajar atau di luar lingkungan saya mengajar yang berkaitan dengan hal tersebut? Boleh ceritakan, boleh ceritakan saja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Baik, eh, terima kasih Bapak Asesor. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya ketika saya menjadi panitia untuk penyelenggaraan 17 Agustus di eh, kampung saya, yang mana itu ada dua lomba, tepatnya yang pertama ada lomba panjat pinang dan yang kedua adalah eh, lomba tarik tambang. Nah, di situ teman-teman eh, itu mengajak untuk... Eh, kita tidak perlu transparan untuk dalam uh, melaporkan keuangan. Jadi gitu, uh, niatnya memang uh, cukup bagus. Niatnya agar uh, di kelompok pemuda di Karang Taruna ini bisa mempunyai kas yang mana kasnya itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Namun uh, ketidaktransparanan ini menur menurut saya pribadi itu sangat beresiko dan tidak sesuai dengan uh, hakikat dari sebuah organisasi, yang mana setiap organisasi itu harus transparan. Akhirnya saya menolak hal tersebut dan saya juga berkoordinasi ulang dengan teman-teman yang tadi mengajak saya dalam hal tersebut. Dan setelah saya kasih pengertian dan uh, koordinasi secara terus-menerus, akhirnya teman-teman uh, saya yang satu kelompok itu tadi, yang satu panitia itu tadi uh, bersedia untuk melakukan transparasi dana tersebut dan memang ketika kita uh, melaksanakan hal tersebut dan kita melakukan transparansi dana ternyata orang-orang yang memberikan dana mereka juga mengikhlaskan jika ada sisa dana dan dananya itu disimpan di dalam uh, kas karang taruna yang mana uh, track record dari karang taruna yang ada di desa saya memang setiap uh, ada peringatan hari besar Islam atau setiap ada kegiatan peringatan 17 Agustus itu biasanya memang menggunakan eh, menggunakan atau mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang mana di situ bertujuan untuk eh, memeriahkan eh, peringatan 17 Agustus atau hari besar lainnya. Jadi seperti itu Bapak Asesor. Baik, bagus sekali Mas Bayu. Terakhir, Mas Bayu eh, coba ceritakan, maaf, maksudnya jelaskan kelebihan dan kekurangan yang Mas Wahyu miliki, silakan. Uh, baik, Bapak Asesor, berdasarkan refleksi yang terus saya lakukan, baik dengan keluarga, baik dengan teman sejawat ataupun refleksi dengan siswa, uh, saya mempunyai kelebihan berupa uh, dalam hal komunikasi. Jadi, saya punya kelebihan dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini uh, terbukti uh, ketika saya mengajar dan hal ini juga terbentuk sejak saya kuliah yang memang pada waktu itu saya sering berkomunikasi dengan siswa yang saya ajar dalam ekstra dan hal itu terus berkelanjutan hingga saat ini bahkan dalam kegiatan sosial masyarakat pun saya juga dalam karang taruna tersebut saya dipasrahi sebagai humas yang mana humas ini juga saya harus bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan dari karang taruna kepada masyarakat. Jadi itu menurut berdasarkan uh, refleksi yang saya lakukan, saya menemukan bahwa itu adalah sebuah kelebihan yang saya miliki. Terus kemudian untuk kekurangan yang saya miliki itu adalah uh, saya kurang ter, kurang pintar dalam manajemen waktu. Begitu Bapak asesor. Jadi uh, berdasarkan refleksi dan masukan dari teman-teman, saya mempunyai kekurangan dalam hal manajemen waktu. Sehingga saya meminta saran kepada orang terdekat kepada teman-teman sejawat yang lainnya, bagaimana agar saya bisa uh, memanajemen waktu dan saya mendapatkan uh, masukan dan kesimpulan bahwa setiap agenda yang akan saya lakukan itu harus di-list terlebih dahulu dalam sebuah buku yang saya miliki. Terus kemudian dari list tersebut, saya tentukan skala prioritasnya yang mana, mana kegiatan yang harus saya dulukan, mana kegiatan yang bisa saya lakukan di kemudian. Sehingga sa saat ini saya sudah mulai terbiasa, saya sudah mulai, Belajar bagaimana caranya untuk manajemen waktu. Jadi seperti itu Bapak Asesor. Baik Mas Wahyu, saya rasa sudah cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin Mas Wahyu tanyakan untuk uh, perihal wawancara kita hari ini. Oke uh, untuk pertanyaan, mohon maaf saya sampai saat ini belum ada pertanyaan. Tapi apakah saya diberikan izin untuk mengucapkan closing statement dari saya? Baik, silakan. Baik, uh, terima kasih, Bapak Asesor. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah uh, memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti kegiatan PPG ini hingga sa sampai tahapan wawancara ini. harapan Persar dari saya, saya bisa. Uh, ikut serta dalam PBK Prajabatan untuk terus mengembangkan diri saya dan saya bisa menularkan hal-hal positif kepada lingkungan saya, terus kepada Bapak Asesor, Bapak Ibu Asesor, pemantau kami ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu kepada saya dan saya juga mohon doanya Bapak Asesor semoga saya bisa lolos dari tahap wawancara ini dan saya bisa terus menempa ilmu saya. Dalam uh, mengikuti kegiatan PBK Pencatat cukup sekian dari saya, Bapak Asesor. Oke, baik, kita tutup ya. Mas Wahyu, boleh untuk klik dari meet silakan, dan nanti hasilnya bisa dicek secara berkala di siku PKB-nya ya. Baik, nah, oke, uh, baik. Terima kasih, Bapak Asesor. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Aris, mungkin untuk simulasinya sudah selesai. Saya kembalikan. Silahkan, Mas. Sebentar ya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, ini teman-teman mana ini ketikan jemarinya bagaimana yang dirasakan terus apa kiranya yang membuat bingung dan sebagainya. Jadi teman-teman uh, yang derdek, Mas Hari, saya rasanya berdek. Oh rasanya berdek oke oke. Sebentar ya. Agak grogi saya menghadapi asesor. Oh masya Allah gini. Baiklah teman-teman. Alhamdulillah karena saya ikut uh, bimbel di Teaching by Learning akhirnya saya meskipun detik tetap bisa menjawab. Masyaallah tabarakallah. Jadi Mas Wahyu yang penampilannya luar biasa tadi ada trik dan ilmunya ya Mas Wahyu ya. Sehingga bisa memanajemen diri rasa takut, panas, dingin, pusing, tujuh keliling menjadi sebuah energi positif kata-kata yang keluar, kata-kata yang baku, sehingga asesor terpukau dan bisa menjadi bagian penerima beasiswa. Amin. Baik, teman-teman, hmm. apa yang dicontohkan oleh Bang Jodi, Mas Wahyu, itu adalah ruang-ruang virtual yang nanti teman-teman juga ikut merasakannya. Ada dua orang asesor. Mereka bertanya bergantian, ada yang satunya bertanya, satunya melihat bagaimana gestur tubuh, ekspresi, sorot mata, cara pandang, senyumannya, sehingga teman-teman itu bisa dengan mudah dinilai. Jadi, seperti itulah gambarannya, teman-teman kita berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan buka kameranya. Apa yang menjadi pertanyaan? Apa yang kiranya masih perlu digali lagi dari materi yang disampaikan oleh Bu Ica tadi? Monggo, angkat tangannya, sampaikan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Silahkan angkat tangannya mana nih? Ada yang angkat tangan? Saya dibantu ya Mbak Ica ya, karena saya pakai cecet mungkin nggak kelihatan taman layarnya. Ini nggak bertanya ini apa karena masih pusing belum ngopi atau nanti bertanyanya langsung aja di ruang-ruang sama mentornya. Gitu. Masih pada gugup kali, Mas Aries. Ayo, okay. saya sudah senyum ceria ini, loh. Saya sudah senyum, saya sudah senantiasa membuat teman-teman gak gelang. Ini Mbak Syarifah, ada ditanyakan, Mbak Syarifah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik pak, uh, izin bertanya. Uh, jadi terkait uh, dari hasil uh, materi tadi saya sudah mendengar tentang kurikulum merdeka. Uh, jadi uh, memang saya sendiri sebelumnya uh, pengalamannya itu di dunia kerja yang berbeda dari di dunia pendidikan. Saya buka, saya non pendidikan. Uh, jadi itu gimana ya Pak? Apa saya juga harus mempelajari tentang uh, kurikulum kulit merdeka tadi karena dari pengalaman pun saya kurang di dunia pendidikan. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Baik, Mbak Sarifah. Baik, sebelumnya Mbak Sarifah lulusan tahun berapa? Uh, saya lulusan tahun 2020 di. Jadi um, keilmuan apa? Dari Aceh. Maksudnya dari Aceh, latar belakang keilmuannya apa? Uh, MIPA Matematika. Ilmu murni? Iya. Ilmu murni matematika. Baik, Ibu Icah. Ini ada sahabat kita dari Serambi, Mekah. Bumi, Nangro, Aceh, Darussalam. Beliau ini latar belakangnya ilmu murni matematika. Juga selama ini amanah kerjanya itu di luar pendidikan. Apakah perlu mempersiapkan diri materi-materi yang untuk wawancara ini perlu mempelajari tentang kurikulum merdeka atau tetek bengek dari setiap hal-hal yang kiranya tentang pendidikan? Mohon dijawabnya Bu Ica, nanti juga saya sedikit memberikan tambahan. Okay, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab ya, Mbak Syarifah. Mas Aris memang sebenarnya untuk pertanyaan seperti ini itu relevan sekali, relevan dua kali, bahkan relevan tiga kali. Kalau Mas Aris yang menjawab, karena Mas Aris itu uh, bahkan background pendidikannya itu bukan pendidikan gitu, tapi ibu murni. Tapi izin menjawab ya, Mbak Syarifah dan rekan-rekan semuanya. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman belum memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan kurikulum merdeka, karena yang ingin dicari di sini adalah berdasarkan 10 kompetensi yang tadi sudah kita bahas. Jadi kebanyakan itu personal. Jadi tentang kepribadian teman-teman. Kemampuan teman-teman dalam menjadi guru yang profesional. Karena kalau terkait dengan ilmu, ketika sudah menjadi mahasiswa PPG, teman-teman itu otomatis akan berilmu. Jadi pemerintah tidak khawatir. Pemerintah itu khawatir ketika memberikan beasiswa kepada orang yang salah, orang yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang guru. Oleh sebab itu, teman-teman fokus menjual nilai diri teman-teman saja. Jadi bukan fokus pada nilai pemahaman terhadap kurikulum yang saat ini sedang berlaku. Kira-kira seperti itu kembali ke Mas Aris. Baik. Luar biasa. Sedikit memberikan gambaran ya. Mbak Sarifah sama saya seperti Mbak Sarifah. Saya latar belakangnya ilmu murni. Cuma mungkin saya lebih lama karena saya sudah lulus tahun 2012. Saya sudah lulus 2012 dari ilmu murni, tidak pernah mengajar. Selama ini karirnya atau amanah kerjanya di karyawan swasta. Dan PPG tahun 2022 itu adalah batas usia terakhir bagi saya. Karena usia 32 saya sempat berpikiran seperti Mbak Sarifah nanti, apakah pertanyaan-pertanyaannya tentang pendidikan ya? Oh, selama ini saya tidak pernah menggeluti bidang tersebut. Ternyata Mbak, tidak. Wawancara itu bisa dibilang seperti ngobrol, konfirmasi. Karena secara administrasi dan substantif, Mbak Sarifah dan saya sama. Kita memang dari jurusan non-kependidikan, tetapi jurusan kita bisa menjadi bagian dari pendidik profesional di masa mendatang. Secara hal kan linear kan Pak. Kemudian nanti ceritakan saja pengalaman ataupun pengembangan orang lain nonton ke pendidikan di luar sekolah pun nggak masalah. Terus nanti mungkin akan banyak pertanyaan bagi kita yang non kependidikan itu tentang alasan utama, motivasi utama, kenapa kita ingin menjadi seorang guru ini dikonfirmasi karena kita bukan latar belakang pendidikan apa hal keterkaitan apa tertarikan utama dari diri kita untuk mengabdikan diri dari sekian banyak profesi labuan terakhir kita adalah untuk menjadi seorang guru profesional seperti itu Mbak Sarifah kiranya apakah cukup jelas cukup jelas terima kasih baik sama-sama baik berikutnya ada Mbak Srimah yang Bahri silahkan Mbak Mayang uh, iya kak terima kasih uh, gini kak saya mau bertanya tentang Mbak Mayang uh, silahkan apa kedengaran iya soalnya kedengaran iya saya ingin bertanya tentang esai ini kak boleh apakah di wawancara itu Esai kita tuh sepenuhnya dibaca oleh asesor terus kan kalau misalnya kita jawaban kita nih kayak awalnya itu ada yang keliru gitu kita ingin memperbaiki di saat kita menjawab pertanyaan itu boleh nggak kak misalnya kalau di esai itu kan pengalaman tiga tahun terakhir ya jadi saya mau kasih tahu pengalaman yang terbaru gitu apa boleh kita sambung sambungkan Baik, pertanyaan yang cukup menarik sekali dari dari Mbak Sri Mahyang Bari tentang IC yang sudah kita buat di mana kita sudah menuliskan berdasarkan pengalaman. Berikutnya ini beliau bertanya ini Mbak Ijah, apakah IC kita itu benar-benar dibaca sih dengan ases oleh asesor itu? Ini kan tambah deg-degan ya. Terus beliau hendak menambah Kiranya sesuatu yang belum sempat dituliskan di IC itu, bagaimana sih cara penyampaiannya? Tolong Bu Ica memberikan penjelasan sehingga ada gambaran utuh bagi Mbak Mayang dan bagi teman-teman semuanya. Waktu dan tempat kepada Mbak Ica, kami persilahkan. Baik, waktu dan tempatnya saya tangkap dan saya gunakan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mayang. Baik Mbak Mayang, kalau pertanyaannya apakah Asesor membaca? Saya yakin Asesor membaca esai kita. Saya yakin seribu persen dibaca karena itu berdasarkan dari pengalaman rekan-rekan semuanya, jadi asesor itu sudah dapat poin-poin garis besar. ya perkara membacanya dengan screening, skimming dan lain sebagainya saya tidak tahu, tapi yang pasti asesor itu sudah memahami isi dari uh, esai kita. itu sebabnya asesor itu melakukan wawancara sebagai bentuk konfirmasi dan afirmasi terhadap segala sesuatu yang kita tulis, gitu. dalam menulis kita bisa berupaya sebaik mungkin. Tapi di dalam proses wawancara itu teman-teman perlu mengingat bahwa yang ingin dilihat adalah per, personal kita, pribadi kita. Itu sebabnya dalam proses wawancara itu tetap diadakan teman-teman gitu. Nah, kalau gimana kalau misalnya saya nih pengen nih memunculkan resilience misalnya, atau decision making yang baik gitu, tapi itu nggak muncul di SI. Nah, kalau seperti itu, teman-teman bisa tetap menyampaikannya kepada asesor dengan nyambung-nyambungin tadi, seperti kata Mbak Mayang. Atau bisa juga dengan mengatakan izin menambahkan, Pak, meskipun ini tidak terdapat dalam esai yang saya tulis, tetapi ini sangat relevan untuk menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan Bapak barusan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi selalu ada cara dan teman-teman jangan terpaku pada esai, jangan. Karena esai itu ketika menulis bisa jadi teman-teman itu dalam keadaan tidak baik-baik saja sehingga kurang maksimal atau dalam keadaan teman-teman itu sangat baik-baik saja tapi ketika wawancara kurang baik-baik saja sehingga teman-teman tidak semaksimal esai begitu. Oleh sebab itu teman-teman itu fokus saja kepada inti yang ingin teman-teman sampaikan. Mau mirip dengan esai, tidak mirip dengan esai, tidak masalah. Yang terpenting adalah cara penyampaiannya sehingga teman-teman dan asesor itu memiliki kesepemahaman terkait dengan inti dari penjelasan yang teman-teman berikan. Begitu Pak Aris. Luar biasa sekali, semuanya itu ada caranya teman-teman. Nanti di ruang-ruang bimbingan, -ruang akan diajari, jadi teman-teman nanti akan praktek langsung, simulasi langsung. Jadi mungkin sekarang apa yang disampaikan Mbak Ica ini, aku kok nggak bisa selancar Mbak Ica ya. Nyambung ngomongannya. Enak sekali didengar. Tapi nanti teman-teman akan lahir Mbak Ica-Mbak Ica baru dari teman-teman ini. Karena kita ini keilmuannya sama. Dan cara penyampaiannya juga hampir sama. Jadi teman-teman nggak -teman usah khawatir. gitu ya. Apa cukup menjawab Mbak Sri yang Bahri? cukup uh, jelas. Cuman ada satu lagi boleh nggak kak sekalian aja sih? Oh iya boleh ya, nggak boleh minta satu lagi ya nanti ya. Kalau satu lagi nanti dapat piring nanti. Yang tadi lupa <laughs> sekali. Ya. Maaf. Ya, silakan. Uh, tentang esai juga nih kak, kan ada pertanyaan di bagian mana ya? Pokoknya apa faktor mendorong dan penghambat anda jika anda itu memasuki PPG? Eh, uh, saya kayaknya faktor penghambat saya kan karena bekerja juga kan di instansi sekolah. Jadi menurut saya itu, saya nggak tahu cara jawab ke asesor itu gimana ya cara bilangnya. Sebenarnya yeah. itu menghambat sih, tapi kita kan punya cara juga. Dia satu tahun kan Kak, dua semester. Kalau misalnya saya bilang, uh, saya kayaknya mau direkom sama kepala sekolah untuk menggantikan uh, pekerjaan saya ke... Saya kan tenaga administrasi kebetulan sih, ke teman saya yang satu lagi atau saya bilang saya resign gitu atau kayak mana sih kak? Terima kasih. Okay. ingin serius. Ya baik. Ini Mbak Ica, tolong dijawab bagaimana cara membahasakan faktor penghambat. Nanti kalau terlalu jujur, ini dianggap gak konsisten, ini dianggap menghambat beneran. Bagaimana membahasakan bahasa yang hilangnya? bahasa yang tidak terkesan menghambat, tapi ini ada caranya kok. Silahkan, Mbak Ica. Mic-nya, mik, mic, Oke, mik. oke, siap, siap, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arsi atas kesempatannya dan Mbak Mayang. Konsep dari berbicara itu adalah tidak semua yang ada itu dibicarakan dan tidak semua yang dibicarakan itu ada, gitu ya. Konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita ambil konsep yang pertama nih bahwa tidak semua hal itu harus diucapkan. Tapi kalau misalnya Mbak Mayang itu memang sudah terlanjur menuliskan di esai dan saya yakin dibaca juga ya sama asesor, Mbak Mayang itu dapat mengubah tadi itu hambatan menjadi kekuatan. Begitu ya. Jadi di situ Mbak Mayang bisa memunculkan 10 kompetensi yang tadi Mbak Mayang dengar atau Mbak Mayang simak. Di antaranya adalah Mbak Mayang dapat memunculkan kemampuan Mbak Mayang dalam mengambil keputusan yang tepat. Mbak Mayang bisa aja kok tadi bilang karena akan didelegasikan terlebih dahulu kepada rekan yang memang mumpuni seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Maka munculkanlah kemampuan komunikasi yang baik, begitu Mbak. Maka itu bukan lagi hambatan, tapi juga sebagai kekuatan. Nah, juga jangan lupa sampaikan kepada asesor bahwa kemampuan Mbak Mayang dalam mengelola data, dalam memanajemen sekolah, itu juga merupakan pengalaman yang akan sangat berguna bagi Mbak Mayang ketika nanti Mbak Mayang mengikuti uh, kegiatan PPG Prajabatan. Selain itu, juga akan sangat berguna ketika nanti Mbak Mayang berada dalam lingkup sekolah di mana Mbak Mayang ditempatkan. Begitu, Mbak. Jadi yakin itu bukan ke sebenarnya itu saya nggak ngeliat sebagai hambatan sih mbak. Saya ngeliatnya itu justru sebagai peluang mbak Mayang bisa jual nilai diri mbak Mayang gitu loh bahwa uh, keadaan seperti itu adalah salah satu keadaan yang mendorong mbak Mayang untuk dapat berkontribusi lebih terhadap pendidikan di Indonesia gitu aja mas Aris. Bagus sekali. Baik mbak Mayang nanti juga bisa disambung dengan alasan awal yang memotivasi mbak Mayang untuk menjadi seorang guru. Dan nanti nggak sulit kok, mbak. Nanti simulasi satu kali, dua kali aja nanti cara menjawab seperti ini juga bisa di luar kepala. Pokoknya sekarang perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan latihan seperti itu. Berikutnya ada. Uh, mohon maaf, mas Haris, Sebelum ya? masuk pertanyaan selanjutnya, boleh nambah jawaban nggak? Boleh, boleh. Silakan, mas Bayu. Uh, baik, uh, jawab. Uh, Untuk yang pertama tadi terkait dengan esai. Uh, jujur saja, saya itu salah satu korban esai yang mana esai saya itu uh, cukup mendadak nulisnya dan memang agak terburu-buru sehingga ada beberapa poin yang saya rasa kurang uh, relevan dengan yang ditanyakan di soalnya. Sehingga ketika uh, proses wawancara itu ada satu pertanyaan yang mana di pertanyaan tersebut dimintanya kan tiga tahun terakhir, tapi saya tulisnya kejadian lima tahun yang lalu. Jadi itu, nah. Ketika saya menemukan jawaban untuk 3 tahun terakhir kejadian yang uh, terbaru, apakah uh, saya akan menyambungkan dengan yang di esai yang mana pada waktu itu kejadian yang baru ini itu tidak nyambung sama sekali dengan yang di esai. Jadi pada waktu itu saya uh, langsung aja minta izin kepada asesor. Uh, mohon maaf, Bapak, Ibu asesor. Saya menuliskan di esai itu kejadian yang lebih dari tiga tahun yang lalu dan setelah saya melakukan refleksi ternyata ada kejadian yang relevan yang terjadi pada pada tiga tahun terakhir. Jadi seperti itu. Apakah saya diizinkan untuk menyampaikan kejadian yang berbeda dengan di esai yang terjadi 3 tahun terakhir? Nah bisa juga seperti itu. Itu dari saya. Terus kemudian saya juga sempat ngeblank ketika wawancara ada satu pertanyaan dan saya lupa banget. Isi esenya itu apa? Jadi, gitu. Dan pada waktu itu, saya mencoba mengatasinya dengan menawarkan jawaban yang lain. Jadi, buat teman-teman, mungkin jadi alternatif solusi jika lupa dengan esai, tapi usahakan jangan sampai terjadi hal, hal seperti itu. Jadi, alternatif solusi mungkin menawarkan jawaban yang lain. Mohon maaf, Bapak Ibu Asesor, saya mempunyai jawaban lain yang tidak sesuai dengan esai yang mungkin lebih relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu asesor seperti yang disampaikan oleh Mbak Ica tadi. Begitu Mas Haris. Terus tadi yang kedua bu Mas Haris berkaitan dengan pengalaman. Oh ya kondisi bekerja. Nah itu kasusnya sama dengan saya. Saya itu juga pada waktu itu sebagai GTI yaitu guru tetap yayasan yang mana saya ngajar sudah lebih dari eh, 4 tahun di sekolahan saya ngajar dan ketika dapat pertanyaan seperti itu ya. Karena ini saya ingin uh, mengikuti PPG ini ingin untuk mendapatkan beasiswa PPG ya. Jadi saya fokuskan di situ. Kalau ditanya bagaimana kelanjutannya ya, saya uh, mohon maaf Bapak asesor, mohon izin menjawab. Uh, saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah dan juga kurikulum. Ketika saya diterima nantinya di, di program PPG prajabatan ini, saya uh, berinisiatif untuk mengambil uh, cuti di sekolah tersebut. Dan uh, sembari saya, selama saya cuti, uh, saya berkoordinasi dengan kurikulum, apakah saya harus mencari mengganti atau tidak, dan dari kurikulum uh, meng mengusulkan atau mengatakan uh, agar uh, saya tidak mencari pengganti juga tidak apa-apa. Jadi, seperti itu. Jadi, intinya kita sudah berkoordinasi dengan sekolahan, dan dari sekolah tersebut memberikan restu kepada kita untuk ikut dalam PPG ini karena uh, kesekolahan Memandang bahwa, oh, kita bisa mengembangkan diri kita dalam kegiatan PPG prajabatan ini, jadi seperti itu. Lihat tujuannya apa. Kalau tujuan kita di sini untuk ikut PPG, ya, berarti jawaban kita itu harus eh, mengarah kepada PPG ini, harus memprioritaskan PPG ini, bukan prioritas yang lain. Jadi, seperti itu, Mas Haris, tambahan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, luar biasa sekali, ya, Mbak Mayang. Dan tambahan jawaban lagi, kiranya silahkan ditentukan pilihannya. Dan mungkin nanti, Mbak Mayang, setiap pilihan itu ada konsekuensi yang akan dialami, tetapi yakin dan percayalah, Mbak Mayang ini memiliki potensi yang luar biasa. Kiranya nanti, bila mana mengikuti program PPG ini, mungkin tambah mantap lagi untuk dirinya, motivasinya, potensinya di dalam dunia pendidikan seperti itu ya. Nanti bila mana belum jelas lagi bisa ditanyakan di luar forum ini ya, Mbak Mayang ya. Berikutnya ada Mbak, ada tiga tangan yang diangkat ini. Ada Mbak Renisa, Sofia, Rahma. Silahkan Mbak Renisa. Baik, Bapak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya, Bapak, ketika wawancara itu, apakah yang diberikan pertanyaan dari asesor itu? semua berasal dari isai yang telah kita jawab ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari luar isai tersebut dan apabila ada pertanyaan yang berasal dari luar isai tersebut apa contoh pertanyaan yang diberikan itu dan apakah pertanyaan yang diberikan oleh asesor itu ada pertanyaan yang mengenai studi kasus di mana ada suatu kasus dan kita harus menjawab menganalisa kasus tersebut. Dan satu lagi, Pak, saya merupakan fresh graduate di mana saya baru lulus bulan Agustus kemarin. Dan setelah saya lulus itu, saya memang belum mengajar di SMA-SMA dan saya hanya mengajar seperti guru les SD. Dan saya itu merupakan lulusan pendidikan sosiologi di mana saya harus mengajar SMA, tetapi di keseharian saya itu Mengajar SD kelas, 1. nah, apakah hal itu nanti kemungkinan akan berpengaruh atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih, baik sekali. Terima kasih, pertanyaannya yang luar biasa. Ya, ini ada sahabat kita, Mbak Renisa, menanyakan apakah pertanyaan itu semuanya berdasar IC. Apakah ada pertanyaan di luar IC juga? Contohnya dan beliau ini fresh graduate, fresh dari Open. Lulusan Agustus, jadi semangat-semangat kemerdekaan itu masih ada, menggelora di dalam dada dan ruang-ruang geraknya. ya. Dan beliau ini latar belakang sosiologi, tapi belum berkesempatan mengajar sesuai dengan jenjang sesuai SMA. Tapi beliau amanahnya masih di pendidikan sekolah dasar, yaitu di SD kelas 1. Mohon bimbingan jawabannya Mbak Ida. Baik, cek-cek apakah terdengar? Iya, terdengar. Baik. Izin menjawab ya Mas Aris. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Mbak siapa tadi? Lupa saya. Reni. Ini Mbak Reni, ya maaf Mbak Reni. Untuk pertanyaan itu mengalir, Mbak. Jadi, esai itu hanyalah bahan dasar atau hanyalah uh, pijakan awal dari asesor untuk menggali teman-teman semua. Selanjutnya, bergantung jawaban teman-teman, maka semakin teman-teman baik dalam menjawab, "Ya, aman-aman saja selanjutnya." Tapi, kalau teman-teman menjawabnya itu sudah tak tentu arah, sudah membuka-buka semuanya yang sebenarnya tidak perlu dibuka, ya, nanti pertanyaan juga akan berkembang. Karena kan tadi sudah saya katakan bahwa yang hendak dilihat oleh asesor itu adalah jiwa teman-teman. Kalau kompetensi bisa lah dipelajari nanti ketika sudah kuliah, tapi diri teman-teman itu loh, apakah teman-teman memiliki jiwa sebagai guru atau tidak? Nah, kayak gitu. Jadi makanya nanti teman-teman ketika nanti sudah masuk di kelas-kelas teman-teman tuh akan diarahkan nih jawaban yang seperti ini yang A gitu misalnya uh, sepertinya tidak perlu dikatakan karena nanti mungkin akan ditanyakan hal, -hal lain yang kemungkinan teman-teman tuh akan melebar kemana-mana teman-teman akan gelagapan gitu kan nanti bakal diberikan markah-markah jadi jangan khawatir mbak. Nah kemudian uh, selanjutnya kalau nggak punya pengalaman ngajar nggak masalah kok. Tadi sudah dijawab ya oleh Mas Aris dan teman-teman yang lain bahwa uh, nggak masalah nggak punya pengalaman waktu penjelasan tadi juga sudah saya katakan bahkan jika teman teman itu merasa saya hanya ibu rumah tangga biasa saya hanya bapak, -bapak rumah tangga biasa itu nggak masalah ada triknya teman-teman dalam menjawab itu nanti bakal kita pelajari bareng-bareng gitu nanti biar lekal biar lebih menjurus ke mentornya aja gitu hmm. tapi selalu ada triknya dan itu bergantung sama kondisi teman-teman gitu kembali ke Mas Aris. Baik, untuk studi kasus dan sebagainya nanti kita jawab di ruang-ruang bersama mentor ya, Mbak. Satu pertanyaan lagi teman-teman dari Mbak Rilesri ya, supaya enggak tahu malam nanti biar besok kita bisa mulai latihan. Mbak Rilesri Andesni Saputri, waktu dan tempat kita persilahkan Ya, baik terima kasih pada Pak Aris atas kesempatannya. E, jadi gini, Pak, e, saya Uh, punya sedikit problem, atalah, uh, saya cerita sedikit. Kemarin kan saya daftar PPG ini pas di hari terakhir. Nah, Jadi saya jawab esai itu bisa dikatakan dengan cara terburu-buru. Jadi misalnya pada esai uh, terdapat minimal 200 kata. Jadi saya isi sebisa mungkin supaya jawaban esai saya 200 kata dan karena hal terburu-buru tersebut saya lupa membuat salinan esai saya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau saya lupa dengan jawaban esai yang telah saya buat? Apakah ada solusi bagaimana cara menjawab pertanyaan dari asesor yang jawaban kita eh, belum tentu sama ya dengan esai yang telah kita buat sebelumnya? Atau jawaban Isa kita berbeda, tapi yang kita jawab itu, yang kita beri jawabannya kepada Asesor, memang benar-benar e, berdasarkan fakta yang kita alami seperti itu. Sekian, baik, eh, saya juga itu, saya nggak pernah nyimpen isi saya. Silahkan, Mbak Ica, langsung dijawab. Baik, nah saya juga nggak pernah nyimpan esai, Mas Wahid juga nggak, dan sebenarnya anak-anak gelombang satu PPG jabatan itu hampir tidak ada yang menyimpan esai, ya, dan tidak masalah, Mbak, tidak masalah kalau tidak menyimpan esai, tidak masalah jika jawabannya Mbak Mbak Andes ini tidak ini ya, tidak plek ketiplek gitu ya, mirip sama esai, nggak masalah. Tadi sudah sedikit diberikan contoh, Caranya gimana, Kalau mau menjawab tidak sesuai dengan esai. Mohon izin Bapak Ibu, Menjawab untuk tidak sesuai dengan esai, Tapi ini adalah pengalaman saya, Yang paling terbaru, Dan paling relevan, Dengan uh, pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kayak gitu bisa Mbak. Selalu ada triknya, Itu intinya. Cara uh, mengarahkan asesor, Agar memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Kayak gitu. Sehingga asesor itu, Merasa empati Merasa ada di posisi kita Sehingga asesor juga Banyak memberikan uh, Umpan balik yang positif gitu mbak Jadi jangan khawatir Nanti kita belajar sama-sama ya Gitu ya mas Aris ya Betul <tuh> Sudah ngantuk Monggo mas Baik Cukup ya mbak Lirilersi -Lir ya Andesni Saputri Baik teman-teman Oke Teman-teman apa yang kita sampaikan tadi, bila mana baru bergabung atau tadi ada kesibukan, sehingga penangkapan informasi tak lengkap. Terus ada kira-kiranya yang masih mengganjal di dalam hati, pikiran, sanubari yang membuat makan tak enak, tidur tak nyenyak, santai saja. Saya selanjutnya saya berpesan, ketenangan adalah awal dari kemenangan. Tenang adalah awal dari kemenangan. Keberadaan teman-teman di sini sudah sangat tepat sekali, karena teman-teman para mentor ini juga akan mencurahkan waktu tenaga pikiran, membersamai teman-teman dari yang masih belum memiliki kemampuan komunikasi mumpuni. Kita ajari, kita bimbing kita belajar bareng sehingga teman-teman itu benar-benar memiliki kesiapan yang luar biasa wawancaranya nanti bisa dihadapi dengan kemampuan yang kiranya bisa menjawab setiap pertanyaan asesor itu dengan baik dan bahasanya juga terdengar teman-teman sebelum saya akhiri kegiatan malam hari ini saya Aris Tiawan selama beberapa waktu depan beberapa waktu tadi membersamai teman-teman mohon maaf bila mana ada salah kata gestur tubuh ucapan gerak geri atau apapun yang kiranya kurang berkenan ketika teman-teman lihat saya mohon maaf terus tetap jaga silaturahmi nanti saya juga menjadi salah satu mentor dalam kegiatan bimbingan belajar wawancara kali ini terus WA saya juga ada di grup kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari siapapun terkait wawancara ini, saya siap menjawab dan insya Allah 25 jam aktif ya. Jadi saya sangat suka sekali membersamai kegiatan wawancara. Semoga dengan teman-teman mengikuti bimbingan belajar wawancara di Tecing Berining ini semuanya bisa lulus dan menjadi bagian penerima beasiswa. PPG Perjabatan gelombang 2 tahun 2023 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Patun Juminten Marot Lopo, cekap semanten menawi lepat nyuwun Pangapuro. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cukup sekian bila mana ada salah kata perbuatan atau hal apapun yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilahi wal hidayah, warido wal inayah, suma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.